Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat bersama dalam majelis ilmu pada pagi ini yang mungkin formatnya agak berbeza daripada kuliah online sebelumnya. Hari ini kita akan buat tiga, bukan dua, tapi tiga topik yang masing-masing berdurasi atau memakan masa lebih kurang 15 minit. Yang pertama sekali, bolehkah satu korban untuk satu keluarga? Ustaz akan jelaskan insya Allah lebih kurang 15 minit. Yang kedua, Bolehkah kita korban untuk arwah atau orang-orang yang telah meninggal dunia? Dan yang ketiga, Ustaz tambah. Kalau ada orang yang mau pergi haji, boleh tak kita buat kenduri atau mereka yang akan pergi haji? Ajak orang makan-makan di rumahnya. baca doa. Dan satu lagi pertanyaannya, apakah ada dalam Islam suruhan agar azan bang sempena melepaskan orang yang pergi haji? Ini pertanyaan terakhir tadi datang. Ustaz kira Sempena hari ini banyak orang pergi haji, bagus juga. Ustaz jawab segera. Oke, okay, yang pertama. Penjelasan Ustaz untuk tiga pertanyaan ini itu paling lama 15 menit, mungkin 10 menit, mungkin 12 menit. Asal kita paham. Apalagi sekarang ini, sungguh banyak orang yang suka kepada ceramah ringkas, bukan yang berjam-jam. Tapi Ustadz juga tidak setuju kalau hanya satu menit, dua menit yang dipanggil dengan TikTok. Bagi Ustadz itu cukup bahaya, Menyebut fadilat ayat tertentu, fadilat selawat tertentu tanpa membawa dalil. Siapa baca selawat ini? Allah ampunkan dosanya sekian puluh tahun. Siapa baca selawat ini? Dia nanti akan dijemput oleh Nabi Muhammad ketika jenazah masuk dalam kubur tanpa membawa dalil. itu bukannya ilmu malah boleh menyesatkan bila berkata tentang perkara gaib mesti ada hujah dalil kalau tidak ada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih okey atas dasar itulah ustaz cenderung format untuk minggu ini dan minggu yang akan datang sebelum ustaz berangkat ke Abu Dhabi Biar dalam bentuk ceramah ringkas saja, pertama tentang soalan: "Satu korban boleh tak untuk satu keluarga?" Masih banyak dari kalangan umat Islam yang belum faham. Ini berbeza ya dengan ketentuan satu ekor kambing untuk satu korban, tapi untuk satu ekor onta atau lembu boleh boleh tujuh orang. itu maknanya bahagian. satu ekor lembu atau satu ekor onta boleh tujuh bahagian. maknanya boleh tujuh keluarga. tapi kambing hanya untuk satu orang atau satu keluarga yang timbul pertanyaan, "Bolehkah Pak Ustadz, ayah?" umpamanya korban. Apakah istrinya, anak-anaknya yang serumah, juga perlu korban yang lain? Ini yang ingin kita jelaskan. Jawabnya betul. Satu bahagian korban, sama ada seekor kambing atau satu bahagian daripada tujuh bahagian lembu atau onta, boleh untuk satu keluarga. Itu pendapat yang betul. Itu pendapat yang betul. Jadi tak perlulah satu ekor kambing si ayah, satu ekor kambing istri, satu ekor kambing anak. Tak payah. Atau tak payahlah satu ekor lembu itu ayah, ibu, anak-anak, anak-anaknya anak sampai tujuh orang seekor lembu tidak buat boleh, tapi sebenarnya satu bahagian korban itu untuk satu keluarga. Timbul pertanyaan: ada dalil ke, Pak Ustaz? Ingat ya, Islam agama dalil, bukan agama agak-agak. Bukan agama cakap si Anu, cakap si Anu. Bukan. Islam agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mau sesat, berpegang saja dengan apa kata Allah dalam Quran, apa kata Rasul. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan riwayat Abu Daud. Pada satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh Aisyah bawa satu ekor kibas kambing. Setelah dibawa jumpa Rasul. Rasul suruh Aisyah supaya tajamkan parang asah parang agar tajam menyembelih binatang hendaklah dengan pisau yang tajam sebab dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna allaha ala kulli syait. Sesungguhnya Allah mewajib kamu berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Lalu Nabi sambung. Bila kamu menyembelih binatang, hendaklah sembelih dengan pisau yang tajam. Bila kamu akan menyembelih binatang, sembelihlah dengan parang yang tajam. walaupun menyembelih namanya tidak ihsan apabila menyembelih dengan parang tumpul lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh teladan bagi kita umat akhir zaman berbuat ihsan terhadap binatang sembelihan lalu minta tolong Aisyah agar pisaunya diasah atau ditajam. Begitu diserahkan pisau atau parang yang tajam, lalu baginda Rasul, saw, baringkan kibas, baringkan kambing. Apakah namanya kambing biri-biri, kibas? Begitu dibaringkan, lalu Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam potong dua urat pada leher kibas sambil membaca. Ini dia bacaannya: "Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad." wa ali Muhammad wa ummati Muhammad bihi artinya bismillah dengan nama Allah Allahumma ya Allah taqabbal min Muhammad terimalah korban dari Muhammad wa ali baitihi terimalah korban ini untuk keluarga Muhammad wa ummati Muhammad terimalah korban ini juga untuk umat Muhammad lalu beliau pun sembelih sampai selesai Hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor hadisnya 1967 dan juga hadis sahih ini tertera dalam Sunan Abu Daud dengan nomor hadisnya 2792. Islam agama dalil. Kalau ada orang yang mengatakan lain dari apa yang Nabi sebut ini, tak betul. Yang betul ni apa yang Nabi cakap. Ringkasnya, hukumnya boleh. Hukumnya boleh, hanya saja yang perlu kita ingat, yang dimaksudkan satu korban untuk satu keluarga ialah orang yang berkorban dengan keluarga yang satu rumah min ahli baitihi. Kalau yang duduk di rumah itu ibu ayah. Yang duduk itu juga ada anak-anak walaupun bersama cucu-cucunya satu rumah cover untuk satu ekor kambing atau satu bahagian lembu. Tapi anak-anak yang duduk berlainan rumah itu tak masuk. Kata ulama fiqah min ahli baiti. Sampai ada yang mengatakan walaupun satu rumah itu terdiri daripada 70 atau 100 orang, semuanya cover dengan satu korban yang telah dikorbankan tadi. Ustaz kira cukup Itu jawabannya untuk soalan yang pertama. Berikutnya, kita masuk ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini berbunyi, "Bolehkah kita korban untuk si mati?" Untuk arwah ibu bapa, uncle auntie, atau kawan-kawan kita, ini pertanyaan yang lain: hadirin dan hadirat rahimakumullah, para ulama fiqah atau fukaha berbeza pendapat dalam hal ini. berbeza pendapat. Ada yang mengatakan boleh. Yang kedua, ada yang mengatakan makro. Tidak dosa, tapi dibenci. Pendapat yang ketiga, tidak boleh. Kecuali jika yang mati itu berwasiat berpesan agar dikorbankan korban untuknya setelah dia mati. Oke, okay. menarik. Perbezaan pendapat ini kita perlu tahu supaya kita tidak saling. Salah menyalahkan yang penting, mereka ada dalil atau tidak. Dalil yang pertama hukumnya boleh, dan orang yang telah meninggal dunia akan dapat pahala. Dalilnya sama, sebagaimana dalil. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyembelih korban. Ya Allah, terimalah ini korban dari Muhammad, dan untuk ahli keluarganya, dan untuk umat Muhammad. Kata ulama, Fekah, umat Muhammad ketika itu ada yang masih hidup, dan ada juga yang telah meninggal dunia." Ini di antara dalil yang mengatakan bahwa korban untuk arwah boleh. Apalagi itu ibu bapak, uncle, anti. Sampai insya Allah pahalanya. Sebab Nabi sebut, korbanku ini selain untukku dan airi keluarga yang masih hidup, juga untuk umatku dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masa itu ada yang masih hidup dan ada juga yang sudah meninggal dunia ulama fekah ambil daripada dalil itu akan kebolehan korban untuk arwah lebih-lebih lagi arwah ibu bapa Adapun pendapat yang mengatakan makro. Kalau yang pertama tadi itu adalah pendapat jumhur, majority ulama. Mereka dari Abu Hanifah, Hanafiya. Mereka dari Syafi'iyah, Imam Syafi'i, Mazhab Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal Maaf. Ya, Imam Ahmad ibnu Hambal Tiga, maknanya jumhur. Maliki saja yang berdapat makruh. Pendapat ini tidak kuat. Sebab ditolak oleh dalil tadi. Ada juga pendapat yang kedua, baiknya. Jangan korban untuk orang yang sudah mati, Kecuali orang yang mati, itu semasa hidupnya berwasiat, wasiat mananya pesan. Bila saya mati nanti, tolong korbankannya. Untuk saya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sebab Nabi SAW, ketika menyembelih binatang korban menyatakan untuk umatku tanpa menyebut umatku yang telah berwasiat. Jadi ringkasnya, hukumnya boleh. Tanpa kita menyalahkan pandangan yang lain, kita hormati. Tapi pandangan yang mengatakan boleh adalah majority bukan karena majoritinya, tapi karena kekuatan hujah dan dalil. Hukumnya boleh. Di sini baiknya kita tahu perbezaan pandangan. sebabnya kita perlu luaskan ilmu kita bukan hanya satu mazhab saja sebab kata salafus saleh cuba dengar baik-baik pada orang yang suka menyalahkan amalan orang lain kerana bercanggah dengan pendapat dia apa kata salafus saleh Man ya al Siapa yang tidak tahu perbezaan pendapat dari kalangan ulama feka, dia bukan orang yang alim. fakih, dia bukan orang yang faham. Dia bukan orang yang faham agama. Seperti komen orang-orang tertentu baru-baru ini. Bahwa apa yang dibuat oleh Perlis setiap tahun, kali yang ke-8 tahun ini, yaitu perkampungan sunnah. Ada pihak-pihak tertentu mengatakan perkampungan sesat. Alhamdulillah. Ustadz terlibat dalam perkampungan tersebut pada hari Ahad yang lalu. Mungkin para jemaah ada dengar. Ustaz minta tim potong bahagian. Lebih kurang 15 menit. Keislaman seseorang tidak sempurna. Kalau tidak ikut manhaj, itu satu. 15 menit yang kedua pula. Ustaz minta tim Pak Yusuf khasnya supaya buat topik bahaya syirik dan bahaya takfir. Takfir maknanya mengkafir-kafirkan orang. Tadlil, menyesat-nyesatkan orang. Itu di antara kesan. Mengapa sekarang Ustadz buat 15 menit, 15 menit. Supaya kita boleh fokus terhadap satu-satu topik. Perkampungan sunnah. Pembicara-pembicaranya orang-orang yang memang tahu bila bercakap itu dengan hujah, dengan dalil. Lalu pihak-pihak yang tidak senang, lalu menuduh sebagai perkampungan sesat. nauzubillah minzalik hati-hati dengan fitnah tersebut bagi kita tidak heran nabi muhammad pun pernah dikatakan sesat juga tapi tengok dulu siapa yang katakan nabi muhammad itu sesat Padahal lengkap dengan Quran, padahal Nabi maksum tak pernah dosa pun dituduh sesat, pembawa ajaran sonsang. Tapi tunggu dulu siapa yang me-labelkan Nabi itu sesat? Abu Jahal, Abu Lahab. Kita bimbang akhir zaman pun. terdapat Abu Jahal dan Abu Lahab modern. Abu Jahal, Abu Lahab abad yang ke-20. Na'udzubillah min Sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa kita perlu luas pandangan. Sebabnya kata para sahabat, malam ya'rif atau malam ya'rif, Siapa yang tidak tahu perbezaan pendapat ulama fiqah, dia bukan orang yang faham agama. Baik. Itu menjawab soalan yang kedua. Ustaz tambah ya, walaupun tidak ada pengumuman pagi tadi, Karena perkara ini penting. Dan Ustaz dapat pertanyaan lebih kurang satu jam yang lalu. Apakah hukum buat kenduri kendara Pak Ustaz sempena pergi haji? Apa hukumnya azan ketika melepaskan jemaah haji yang akan berangkat? Apakah sama hukumnya membuat kenduri kendara dengan membuat kenduri kendara sempena kematian? Dengar baik-baik, ini jawabannya. Insyaallah. Hadirin dan hadirat dalam bahasa Arab penyembelihan atau kenduri kendara ini ada 10 jenis 10 nama bila penyembelihan itu sempena kelahiran anak khasnya hari ketujuh 14 21 atau baru sebulan lahir namanya akikah sembelihan itu namanya akikah. Ada tetangga, kawan-kawan datang ke rumah sebagai tanda syukur dapat anak, dapat zuriat. Kalau sembelihan itu sempena perkahwinan, nikah kawin, namanya walimah. Walimah itu pada asalnya nama sembelihan untuk beri makan orang sempena perkawinan itu walimah pesta perkawinan <tuh> kalau sembelihan itu sempena haji tamattu namanya al-hadyu yang kita selalu sebut dengan dam lain lagi namanya dan lain-lain lagi. Tapi bila sembelihan itu sempena hari raya haji, 10 Zulhijjah, atau tiga hari berikutnya, hari-hari tashriq, itu namanya udhiyah. Yang dalam bahasa kita disebut korban. Itu sebabnya hari raya korban dipanggil dengan Idul Adha dari kata udhiyah yaitu korban. 10 Zulhijjah Bila disebut Idul Adha. Ustaz tidak dapat lupakan. Peristiwa besar terjadi 60 tahun yang lalu barangkali. 1962. 1962. 40, 60. Ya, 60 tahun lebih yang lalu. 10 Zulhijjah 1962. Ibu Ustaz Fatimah meninggal dunia. ketika itu Ustaz baru berumur 15 tahun. Tak boleh Ustaz lupakan. Okey, mohon doa. Mudah-mudahan ibu, ayah dalam kubur mendapat tempat yang baik. Kubur mereka bagikan taman dari taman-taman syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, berbalik. Idul Adha maknanya hari raya korban. Satu Syawal namanya Idul Fitri. Kita dah jelaskan sebelum ini. Nah timbul pertanyaan. Bolehkah Pak Ustaz kita buat kenduri kendara sempena naik haji sebagai tanda gembira Minta tolong orang ramai termasuk jiran tetangga dan kawan-kawan doa agar mendapat haji yang mabrur. Lancar perjalanan dan selamat pergi dan balik. Diberi kesehatan. Jawabnya tidak salah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat terakhir dari surat ad-duha Wa amma rabbika fahadis, Adapun terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kau sebut hendaklah kau nyatakan hendaklah engkau beritahu ayat itu memberi isyarat bila kita dapat berita gembira yang selama ini tertunggu-tunggu haji dah 10 tahun barangkali tak dipanggil-panggil juga tiba-tiba dapat naik haji Sang, karena gembiranya lalu kita ajak orang-orang yang kita kenal makan sambil berdoa untuk kita Bolehlah kita namakan itu kenduri kesyukuran. Begitu juga apabila kita punya bisnis, dapat untung yang besar. Lalu kita panggil kawan-kawan, silakan datang. Lalu dalam perjumpaan itu kita awali. Mungkin banyak yang tidak tahu apa sebab saya panggil. Alhamdulillah baru-baru ini bisnis agak maju sedikit. Itu sebabnya sebagai tanda kesyukuran saya panggil sesuai dengan firman Allah wa amma rabbika fahaddits Itu sebabnya kita yang hidup mewah tidak salah punya rumah yang bagus. Tidak salah punya kereta yang bagus. Tak salah. Apalagi kata Nabi Muhammad, tanda-tanda kebahagiaan manusia di dunia ada tiga. Pertama, mempunyai pasangan yang saleh, saleha. Istri saleha atau suami yang saleh. Satu, itu tanda-tanda kebahagiaan di dunia. Yang kedua, punya rumah yang selesa. Yang ketiga, punya kenderaan yang selesa. Cuma pastikan saja, rumah dan kereta itu dibeli dengan duit yang halal. Tak ada masalah. Wa amma binikmati rabbika fahadith. Jangan pula tidak bermewah-mewah punya kereta sampai 30 kereta mewah-mewah belaka tapi hasil rasuah. No. Punya rumah 10 rumah tapi hasil rasuah. No. Tapi apabila kita hidup mewah, ke mana-mana dengan sepeda buruk, basikal buruk, punya rumah buruk, pakaian koyak-koyak. No. Salah dalam Islam. Wa amma bi ni'mati rabbika fa Nyatakan. Jadi berbalik kepada orang yang ingin naik haji. Lalu dia ajak kawan-kawan makan-makan kenduri sambil minta tolong didoakan. Tak salah. Yang salah itu ialah bila sempena kematian buat kenduri kendara. Sebab membuat kenduri kendara sempena hari ketiga kematian, tujuh hari kematian, empat puluh, seratus, atau menahun dia kata Nabi termasuk meratap. Dan meratap itu hukumnya haram. Meratap terhadap kematian seseorang. Haram. Sabda Nabi. Innan niyahata minal jahiliyah. Meratap itu adalah tradisi adat isi adat orang Arab jahiliyah. Tak boleh. sebabnya Nabi SAW alaihi wasallam bersabda yang bunyinya kata Abdullah al-Bajali Inna nara al-ijtima'u ila ahli al mayyit wa san'atu tha'am minan niyaha kami lihat Berkumpul ke rumah ahli maid. ke rumah orang yang kematian. Berkumpul di rumah orang yang kematian, wasanah atau taam dan buat makan makan. Dia termasuk bab meratap. seolah-olah kita kenang balik kematian itu, menangis lagi, meratap lagi, sambil makan-makan. Dia perbuatan itu termasuk aniyaha. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Derjatnya sahih. Kata Rektor Islami Universiti Madinah. Yang juga mantan mufti Arab Saudi. Sheikh bin Baz. guru usas. Ada sini sahih. Itu yang tak boleh. Tapi sempena kesyukuran. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni seorang Yahudi. Begitu Nabi Muhammad hijrah di Madinah, beliau Termasuk orang yang turut menyambut kedatangan Nabi, walaupun dia seorang Yahudi. Hebat! Abdullah bin Salam, hafal Kitab Taurat, luar kepala. Ketika jumpa dan melihat Nabi Muhammad yang baru datang dengan Abu Bakar, dia yang komen, "Apa kata dia?" aku lihat wajah Muhammad ini bukan wajah seorang pendusta. Wajah Muhammad itu bukan wajah pembohong. Padahal dia Yahudi. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Abdullah bin Salam masuk Islam. Jadi sahabat yang mulia beliau yang berkata coba dengar baik-baik lima syarat untuk masuk surga kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ataimut ta'am wasilul arham wa salam wa kalam, Wasallu bil laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata Apa kata beliau? Bila awak kata Nabi, bila awak buat lima perkara ini, awak layak masuk syurga dengan selamat. Pertama sekali, ataimut ta'am, beri orang makan. Buat kenduri. beri orang makan, tak kira apapun caranya. Kirim bantuan untuk umat Islam di Gaza, Syria, Myanmar. Beri makan juga. Pertama, pertama disebut beri makan. At'imut ta'am. salam. Sebarkan salam, maknanya beri salam terhadap orang yang kamu temui. Mulai salam. Terutama sesama muslim. Wasilul arham. Yang ketiga. Hubungkan silaturrahim. yang keempat tayyibul kalam cakap dengan percakapan yang baik-baik tilawah Quran zikir selawat berdakwah membimbing orang-orang yang masih memerlukan ilmu semua ini taibul kalam cakap yang baik-baik mengajak jamaah supaya selamat sama-sama masuk syurga dan mendapat reda Allah. Jangan cakap perkara syirik, perkara hurafat, perkara bid'ah, ah. itu tak elok. Dan empat, yang kelima wasallu bilailiwan salatlah pada waktu malam. ketika orang lain sedang tidur nyenyak buat tahajud buat witir istighfar baca Quran doa mohon pada Allah bila lima perkara itu kamu buat kamu layak masuk syurga dengan selamat tadkhulul jannata bisalam apa dia lima itu beri makan ucap salam, hubungkan silaturahim, cakap yang baik-baik belaka. Dan yang kelima, salat malam. Qiyamul Lail. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, esok insyaAllah kita akan tambah lagi tiga persoalan yang akan kita jawab esok insya Allah. Masing-masing 15 menit Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kita doa sedikit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ajmain. Rabbana zidna ilman warizqan wa ya allah tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik-baik halal lagi diberkati dan terimalah segala amal-amal saleh kami allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah ya allah engkau adalah tuhan kami oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah Ya Allah, matilah kami dalam keadaan yang baik. Mati dalam iman dan amal soleh. Dan janganlah engkau matikan kami dalam keadaan yang tidak baik atau su'ul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.